Ini adalah misi kemanusiaan MyCare bagi menghulurkan bantuan kepada mangsa gempa bumi yang berlaku di selatan Turki pada 6 Februari yang lepas. Apabila berlaku gempa bumi, MyCare telah melancarkan tabung kutipan derma untuk membantu mangsa-mangsa gempa bumi. Hai. How are you? Kita berada di Kahramanmaraş yang dikatakan sebagai tempat epicenter gempa bumi yang berlaku pada 6 Februari lepas, dan kita boleh lihat bangunan yang runtuh, apartmen yang tidak boleh lagi didiami, ada yang retak, ada yang hampir tumbang, dan juga boleh lihat ada penempatan-penempatan sementara dalam khemah yang disediakan. Ada yang family yang pacak khemah tepi jalan. Di situlah mereka masak, di situlah mereka makan, di situlah anak-anak mereka bermain dan di situlah mereka tidur. Walaupun lebih telah berlaku perubahan daripada awal gempa bumi dahulu, tapi masih lagi dalam proses yang mana orang ramai atau pemangsa masih perlu disantuni. MyCare dengan NGO tempatan Attaq Foundation sediakan makanan panas untuk mangsa gempa bumi di Rahali ini. Untuk hari ini 130 pak makanan yang disediakan. Okey, tim MyCare sekarang buat lawatan ke Hospital Medan yang dibangunkan oleh Angkatan Tentera Malaysia di Adiyaman. Kami cukup bangga dengan komitmen, dengan kesungguhan, pengorbanan tim medik di sini yang menggerakkan Hospital Medan. Kelengkapan basic tetapi cukup penting kerana ia memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang datang daripada sekitar. Terima kasih.